Bayi sekiranya digunakan pada wanita yang hamil. So, apakah vitamin yang terkandung dalam pilihan
boleh datang dan berbincang dengan kami di klinik kesihatan ataupun mana-mana doktor yang merawat. Kalau kita boleh kata go through together lah apa konten dia kan, dia tengok kan. Sebenarnya kita boleh beri nasihat-nasihat yang khusus lah. Ini terus direct berkenaan dengan kata produk yang dia tunjuk lah. Jangan rasa berdaya sangat dengan testimoni. Okay, bincang dengan kami lah untuk dapat maklumat yang sahih. InsyaAllah, dan kita yakinlah sahabat-sahabat pendengar kita, ibu-ibu, akak-akak kita yang telah dengar ini, kini semua jenis ta'at. Dengar dia, doktor cakap, apa pun yang farmasi cakap, saya ikut dia. Tiba ada orang cakap, ada lain, bagus benda ni. Anak-anak tu Nadra, Kalina kata, kena tanya dulu pada pakar. Boleh tak tanya? Pada ahli je lah kan, macam Kalina, Dr. Nadra. Macam mana kita, ataupun sebelum satu prescription, dia tak dos tu dicadangkan pada ibu. Sebab rasanya, lain orang, lain prescripsi ubatan mereka kan, doktor dan orang kan. Mungkin ikut pengalaman macam Kalina sendiri. Macam mana tanya? Sebelum satu ubatan daripada ibu hamil, apa yang perlu dipertimbangkan dulu? Ya, Kalina. Baik, okey. Macam yang dah dijelaskan dengan Sufian tadi tadi kan, apa yang doktor akan take into consideration, apa yang dia akan ambil kira bila kita buat sesuatu keputusan yang menyebabkan ibu hamil. Okey, so yang pertama-tamanya, bila kita ada satu ibu hamil yang hadir mungkin dengan simptom-simptom tertentu ataupun datang yang memerlukan rawatan. So, jadi kita akan secara maksudnya secara basicnya, secara dasarnya doktor akan tengoklah apa keperluan pesakit ini untuk mendapatkan rawatan tersebut. Adakah dia memang, maksudnya memang betul-betul perlu perlukan rawatan itu, dan adakah manfaat yang akan ibu hamil itu dapat melebihi pada kesan sampingan yang mungkin disebabkan oleh ubat tersebut. Okey, so guideline yang pertama ni, perlu ke tak, adakah dia beneficial kepada ibu hamil itu. Okey, so contohnya bila kita dah decide, kita kata okey, semaksudnya ibu ni memang perlukan rawatan ni, kita perlu proceed dan dia memang akan benefit kepada ibu hamil, kita akan pergi step dan seterusnya. Okey, sekarang kita decide ibu ni dia letakkan trimester yang keberapa, adakah trimester 1, adakah trimester 2, adakah trimester 3. Okey, kenapa kita akan decide? Sebabnya ada beberapa jenis ubat-ubatan yang hanya sesuai digunakan untuk trimester tertentu. So, kita macam satu tak boleh guna, bila masuk ke masa dua, eh boleh guna pula. Okay. So, yang itu dia penting. Jadi, kita kena tahu juga ibu ni sedang berada di fasa kandungan yang mana. Okay. So, sekarang bila kita tahu dah dia dekat trimester yang keberapa, kita pun list down. Okay. Ini mungkin option-option yang kita boleh guna untuk ibu hamil tersebut. Okay. Bila doktor buat decision, ubat mana yang hendak digunakan, sama macam dia saya terangkan sebelum ni, dia akan rujuk ke ahli kandungan yang jelas dan beberapa sumber-sumber sahih dan ahli-ahli yang terbaru yang akan menolong keputusan dia untuk memastikan ubat yang digunakan itu selamat untuk kedua ibu dan bayi dalam kandungan. Okey. Dan untuk ibu mengandung ni, biasanya kita akan apply rules yang mana kita panggil lowest dose possible, shortest period possible. Maksudnya kalau boleh kita nak guna dulu sampai yang rendah, tapi masih lagi boleh kesan kesan yang kita nak, kesan dalam kutip yang kita nak, dan kalau boleh sesingkat masa yang boleh supaya kita boleh elakkan masalah dalam jangka masa yang panjang. Okey, melainkan kalau kamu pesakit ini memerlukan rawatan untuk jangka masa yang panjang lah. Okey, jadinya selagi mana kita boleh singkatkan masa rawatan, selagi mana kita boleh guna dos yang paling rendah, kita akan pilih yang tu. Akhirnya ni yang paling selamat, kita safe lah untuk ibu tu. Okey, so sekarang kita tahu kepentingan dia, dah tahu dah usia kehamilan, kita dah dapatkan maklumat untuk sokong keputusan kita tu, dan kita pun decide dos yang paling rendah dan duration dia. Dan akhirnya kita, untuk pesakit yang memang dah sedia ada rawatan, jadi dah sedia ada menerima rawatan sebelum dihamil. Contohnya, ibu-ibu yang sudah ada kecil manis dah dihadir darah tinggi kan, jauh pula, atau pesawat. Jadi sebelum mengandung, memang dah makan ubat tu hari-hari. Okey, adakah waktu mengandung dia kena berhenti? Okey, untuk yang pesakit macam ni, kita akan tengok pula, adakah pesakit ini ada alternatif lain yang boleh makan yang lebih selamat untuk ibu dan ambil. Sebabnya ada ubat, ubat contoh ubat darah tinggi, ubat tu kita tak mengandung, dia okey je, memang completely selamat untuk digunakan. Tapi bila dia masuk fasa mengandung, dia tidak sesuai digunakan.
Okey. Tetapi kalau kita tak sesuai, kan dia nak kena stop lah kan? Nanti dalam tinggi macam mana? Haa, kan? Jadi kita akan cari yang lebih baik yang mana ubat tu selamat digunakan sepanjang kehamilan untuk kontrol dia punya tekanan darah pada masa yang sama selama pergi dan bayi. Haa, so jadi berdasarkan seluruh faktor kita akan kumpulkan semua, kita akan pilih opsi yang paling baik untuk ibu lah. Amen.
Untuk kesihatan hari ini, dan selagi macam ini,